Bapak, Ibu, enggak ada ibadah yang paling besar, kata Imam Ghazali, min a'zamil ibadah, di antara ibadah yang paling terbesar adalah menuntut ilmu. Ini ibadah yang paling terbesar. Kata Nabi Muhammad, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah, lebih afdal di sisi Allah daripada salat, daripada puasa, daripada haji, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Kenapa? Salat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, haji yang kita kerjakan, semuanya tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu. Ini ibadah yang luar biasa. Biar kata dia ngajinya timbang duduk doang. Ngerti timbang enggak? Apaan timbang? Cuman ngajinya timbang duduk doang, kagak bawa kitab, kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, duduk doang, itu juga senderan. Makanya kalau yang ngaji senderan sama tembok, pahalanya bagi dua sama tembok. Ya Abna Mas'ud, dipanggil sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Abdullah ibnu Mas'ud, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa buku, tanpa bawa pulpen, afdalu min alfi rokaatin, itu lebih afdol daripada orang yang sembahyang 1000 rokaat.